Oh, jepretan yang bagus, Edna. Hari yang sempurna untuk syuting, ya? Oh, benar. Ini hari olahraga di kota mobil. Au, pasti sakit. Oh, tidak. Jerry, ada apa? Bola mengacaukan kabelmu. Kau tak bisa berhenti? Oh, tidak. Hai, teman-teman. Gerakan yang bagus. Bisa aku pinjam Carl sebentar? Carl, Jerry di luar kendali di taman. Dia tak bisa berhenti mengemudi. Sepertinya dia akan jatuh. Bisa kau menolong? Bagaimana menurutmu, truk super? Benar. Kamu perlu sesuatu untuk semua medan. Sesuatu untuk off-road, kan? Truk monster itu akan membantu. Jerry, truk super di sini untuk menyelamatkanmu. Truk super, kau harus menghentikannya. Bagaimana kau akan menghentikan Jerry? Kau akan mengemudi di depan dan mengerem? Ide bagus! Terlalu cepat! Truk super, sebaiknya mengejarnya. Jerry, di depan ada jembatan. Kau tak boleh ke sana. Apa? Kau tak dapat memutar roda? Truk super, lakukan sesuatu. Jerry akan menabrak jembatan. Truk super, apa yang kau lakukan? Kau salah jalan. Kau akan menggunakan airbag untuk menangkapnya dari sisi lain? Mungkin berhasil. Ya, Jerry, kau baik-baik saja. Tapi rodamu masih berjalan, benar? Bagaimana kita memperbaikinya? Wow, sepertinya kau sudah beres. Aku senang kau baik-baik saja. Terima kasih karena telah menyelamatkan Carl. Dan terima kasih telah memperbaikinya, Walter. Meskipun itu tak sengaja. Hai, Jerry. Oke, semua? Ya, tenang, kawan.
Nikmati sisa hari olahraga. Apa itu untuk ulang tahun Sunny? Sepertinya seseorang membutuhkan bantuanmu, ST. Tolong bawakan cupcake-nya ke ulang tahun Sunny. Barry marah karena dia tak mendapatkan hadiah. Ben dan Lily menghentikan Barry dan mencuri hadiah. Apa salah satu bayi hilang? Barry pasti berada di labirin. Saatnya bertransformasi, ST. Memeriksa area kerja. Kau perlu berubah lagi, ST. Cepat, ST. Hentikan dia. Sunny akan membagikan hadiahnya denganmu, oke? Okay? Apa musiknya rusak? Apa kau ingin bermain dengan Barry? Selalu menjadi baik dan belajarlah untuk berbagi. Hai teman-teman, berlatih header. Hati-hati jangan sampai jatuh ya. Aku dengar ada hiu di sarang. Sepertinya ada yang salah. Sebaiknya menyelidikinya. Walter dalam perjalanan ke pertandingan sepak bola. Dia jadi wasit. Sepertinya terlalu banyak lalu lintas. Walter tak bisa lewat. Permainan tak bisa dimulai tanpa dia. Para.
Walter, truk super ada di sini untuk membantu. Ada ide kau? Menurutku itu tak akan berhasil. Benar, kau harus berubah. Semua naik. Baiklah, sekarang truk super akan melewati lalu lintas. Wow, sangat cepat. Wow. Benar, kau harus lompat atau Walter tak akan tepat waktu. Wow, kau berhasil. Oh tidak, ada banyak sampah di trek. Kau tak bisa melewati. Walter, keluar. Tak apa-apa, truk super punya rencana. Apa yang sedang kau lakukan? Tak apa-apa, Walter. ST-3000 tahu kemana harus pergi. ST-3000, pergi. Benar, kawan. Sekarang sepak bola kuta mobil terbang ke permainan. Sepertinya kau tiba di sini tepat waktu, Walter. Ya, aku suka sepak bola. Kerja bagus, para bayi. Apa itu? Apa itu mobil polisi? Dia hilang. Aneh sekali. Oh tidak. Para bayi menangis. Tiket parkir. Jangan khawatir, para bayi. Ini bukan tiket sungguhan. Ada yang mencurigakan sedang terjadi. Dia mengambil koin parkir. Lakukan sesuatu, truk super. Dia pikir dia keren, tapi tidak. Tangkap dia, truk super. Uh-huh.
Ide bagus! Mobil polisi super! Mari panggil Matilda untuk mendukung. Mobil polisi super butuh bantuanmu untuk menangkap orang jahat, Matilda. Awas! Dia menjatuhkan bom telur. Hati-hati, licin dan sulit dilihat. Saatnya untuk ST-3000. Bekerja. Gelembungnya tertiup angin. Kemana dia pergi? Tapi bagaimana dengan kartun itu? Well, lihat siapa itu. Nikmati kunjunganmu ke kantor polisi, Crocomile. Berkat truk super, satu orang jahat lagi berkurang di jalan. Sekarang, mari kita lihat apa yang telah kau pelajari hari ini. Fantastis! Kalian semua lulus pelajaran mengemudi. Dan kau belajar pelajaran lain, mematuhi aturan. Atau kau akan berakhir di bui seperti Crocomile. Kerja bagus semuanya. Hai, truk super dan Dane. Kelihatannya seru nih. Itu ST-3000, Carl. Cepat periksa. Oh tidak, sepertinya Carrie tak enak badan. Carrie harus ke rumah sakit sebelum menular ke orang lain. Carrie butuh bantuan. Ini pekerjaan truk super. Lihat, itu Carrie. Permisi semuanya, kasih dia ruang. Amir bilang Carrie terlalu sakit untuk berjalan sendiri. Bisa kau bantu dia, truk super? Sepertinya ada kemacetan lalu lintas. Ada tiang jatuh. Tak ada yang bisa melewatinya. Carrie harus pergi ke rumah sakit sekarang. Kau tak bisa sia-siakan waktu lagi, truk super. Aha.
kau berhasil, truk super. Karena tiangnya sudah tidak ada, semua mobil bisa berjalan. Jangan lupakan Carrie, truk super. Dia masih harus ke rumah sakit. Oh, tidak. Sepertinya kau tak bisa membawa Carrie ke rumah sakit karena kau sekarang adalah bulldozer. Apa yang harus kau lakukan? Tali penarik. Ide bagus, truk super. Sekarang kau bisa membawa Carrie dengan aman. Pegang erat-erat, Carrie. Carrie akan segera sembuh. Lihat, truk super. Amber memberikan masker kepada semua orang sehingga mereka tak tertular penyakit Carrie. Benar, bayi. Topeng membuat makan es krim lebih sulit. Oh-oh.